Satpol PP Kabupaten Bogor menjaring 6 wanita yang menjalankan praktik prostitusi online atau dikenal open bo. 6 wanita tersebut menjalankan aksinya di hotel dan kontrakan wilayah Cibinong dan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kami dari Satuan Polisi Pamong Praja beserta dari Dinas Sosial pada Selasa malam tanggal 30 Januari 2024, telah melaksanakan kegiatan penertiban pekat, nobat, kata Kabid Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Bogor Ramahodara, Rabu, 31 Januari 2024. Di sini kita melaksanakan kegiatan penertiban kegiatan prostitusi melalui online. Total ada 6 wanita diduga PSK yang diamankan, sambungnya. Dari total 6 wanita diduga pekerja seks komersil yang diamankan, kata Rama, 2 di antaranya dibawa ke panti sosial di Cibadak, Sukabumi. Sementara 4 lainnya dikembalikan ke keluarga setelah menandatangani pernyataan tidak mengulangi perbuatan, dengan pertimbangan kategori lansia dan memiliki anak balita. Dari hasil asesmen oleh Dinsos, 2 orang berusia muda dibawa ke panti sosial di Cibadak Sukabumi. 3 orang memiliki anak usia 3 tahun, 4 tahun dan 2 tahun, dikembalikan ke keluarga, kemudian 1 orang kategori lansia, terang Rama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.